Pertama, turun harga minyak 24 jam pertama. Dalam tempoh beberapa minggu, beberapa bulan, turun kadar elektrik. Permit taksi, semua kita kaji semula. Mana ketua UMNO bahagian, bekas menteri dah pencen, permit 50, kita panggil. Tak tarik balik. Simpan satu, bawa sekali kalau nak bawa. Kalau tak boleh, bagi balik permit kepada kerajaan. Kerajaan bagi kepada pemilu. Apa Dato' Najib jawab? Dia jawab, empat tayar. Empat tayar. Dia fikir tu boleh sekat pilihan raya bagi empat tayar, dia tenggelam lah. Orang taksi tengok empat tayar, tenggelam. Dah, kita nak permit bagi dia hidup. Orang pemandu taksi tu dia tak susah. Itu tajuk, susah kan nak buat? Tak susah. Pasal apa UMNO bertahun-tahun tak boleh buat? Sebab dia punya permit. Dia punya permit taksi buat mana kita kendala. Itu yang aku marah ni. Ya, betul. Ni elektrik ambil, pula ambil, syarikat-syarikat besar ambil. Permit taksi pun menentu kendala. Sebab tu lawan tu. Dia marah, kita naik bas marah. Aku naik kereta. Apa kata? Naik bas, apa baling cat. Tu yang naik jet bangun ni tu. Pasal naik jet nak beli batu, tak sampai. Paling cap tak kena. Saya naik jet 3 stop, tak apa. Dah dia marah pula. Mana boleh Anwar naik jet? Apa naik jet hari boleh, aku tak boleh. Boleh, saya tak bayar. Lalu tahun ni beli, saya tak beli. Selangor bayar, tak. Orang nak bagi. Pasal mana nak bagi? Mana saya tahu. Tapi saya agak, kerana dia tahu kita nak menang tu, dia bagi cepat tu. Ya. Kalau betul ambil duit orang, tak boleh. Tapi kamu tak boleh tanya. Macam Dato' Najib, hutang mesti bayar. Kita tanya, orang hutang ambil duit lembu 250 juta, kamu minta balik? Wah, pemuda UMNO kata, kita akan lawan. Kita akan perang dengan Anwar di mana-mana. Kerana dia minta orang Melayu jangan bayar hutang. Saya kata, mana ada pemuda hebat sangat habis kutip hutang. Kutip daripada Syarizat punya keluarga. Kutip daripada Tan Sri Tajuddin Ramli. Kutip daripada Eric Chia, baru jadi hero. Yang ni kawan kampung. Ini yang kita kena faham. Tapi tu, kita nak tunjuk jago sudah lawan orang bawah, lawan orang atas. Bukan pergi maki orang bawah, cium tangan perasuah. Tapi kata pejuang, pejuang apa? Orang yang rasuah bagi duit kat kamu, kamu cium tangan walaupun dia jahat dan zalim. Orang kampung kamu suruh kutip. Nak jadi pemimpin, risiko besar. Sudah senang. Saya lawan kerajaan, lawan tokoh-tokoh besar. Saya sebut ni, Lim Gotong ni, Genting, bilion-bilion ringgit. Saya Mokhtar, bilion-bilion ringgit. YTL, bilion-bilion ringgit. Tapi saya tak ada pilihan. Kalau saya nak pimpin, saya kena berani. Kalau saya penakut, saya tak boleh jadi pemimpin. Takut tak tokeh. Gopeng ni antara sahabat baik saya, yang saya tengok daripada awal. Dia sama keadilan masa saya dalam penjara. Ini buncang. So, ini sahabat dia. Susah, senang, dia steady. Bisa memenang? Ya. Dia bila saya tanya, pasal tak, tak ambil naik presiden, dia kata dia dipu. Dan dia rasa dia lebih sesuai untuk jaga dan bela nasib rakyat dia di Gopeng. Ya! Saya harap di sini kita bagi sokong yang lebih kuat. Dia tak kawan-kawan saya yang saya hormat. Cukup konsisten, tidak goyang langsung. Haa, baru dapat 500,000. Saya masalahnya pula UMNO. Dia tak pernah offer ke saya. Try lah bagi offer, mana tahu mana. Tapi dengar 500,000. Bagi offer mana tahu. Tapi dia pun tahu. Dia dah, duit kalau dapat cara halal, nak cari dalam hidup ni apa, ketenangan. Dan saya syukur. Orang nampak susah banyaklah kena. Siapa di Malaysia yang pernah sejarah saya kena pukul, kena penjara, kena hina tiap
hari, tiap malam dalam televisyen. Kemudian pi, kalau pergi mana-mana pun kena siap tu, kalau tentera kena jaga, baik. Marah kat saya tak cukup, baik bila marah. Tapi saya masih syukur. Pertama, saya tenang. Ada isteri yang cukup baik, anak-anak yang cukup baik, keluarga cukup baik, sahabat-sahabat cukup setia. Lawan tetap, bujur lalu melintang. Takbir. Assalamualaikum. Terima kasih Datuk Sri. Kejap, bang.